Apa sih ini ceritanya, Bang? Pakai supermoto tapi. Lanjut atau gimana? Jatuh gitu apa gimana anjir? Kenan? Oh, chef separi kebablas sampai atas. Eta we di warung bentar. Kenapa? Coba orang. Ini sarung tangan robek kena kipas lagi. Coba. Asap. Hah? Asap penasaran sama ini motor kenapa gitu. Bawa motor aing ah. Bawa. Oh, mana mau ke warung dulu? Siapa? Kan mau di warung dulu. Enggak, kita bikin video dulu sekali tuh. Main lebih cocok pakai ini anjing. Anji. Iya sama aja yang warung apa warna jok. Hah? Motor terus ini. Oke, kembali lagi bersama Arul Moto Vlog. Jadi hari ini kita di daerah mana tadi 360 anjing. Jadi kita sekarang ada di daerah Lembang, daerah Maribaya, ding. Maribaya kan? Daerah mana sih ini? Maribaya. Jadi lagi gabut aja jalan-jalan. Ini ada Om Salman, terus ada Mang Gilang, sama ada Mas Fahri, dan saya sendiri A Arul kumaha itu? Hah? Mas itu ngapain, Mas? Oh, nge-video. Talent Dirty Heroes. Oh, nge-video. Anda siapa? Saya manusia, Mas. Oh. Anji, ibu-ibu kena shoot. Ah, anjay. Blur ya. Blur enggak blur. Kalian berdua, ya? Berdua gitu. Nah. Itunya. Ayo memori itu kau yang pakai ke GoPro. Memori tinggal yang 8 giga doang. Parum. Ieu taruh di tas we nya 360 teh. Kumane dibawa? Hmm.
orang lagi. Sekarang orang buru. Masa cuma satu orang? Ah, lila. Kan di tas mana? Jatuh bos. Motor nggak kepake yang mana? Bebas. Aduh, ah? Aing sekali sendiri. Kita lihat dulu hasil videonya seperti apa. Anjay, setelan orang udah full black, motor black, hoodie black, sepatu black, orangnya yang black belum black. Ya teh naon ai. Hah? Coba lihat. Jelek. Goblok. Asal lebih janggungnya ya, teman. Emang. Kurang kesininya beloknya teh. Tadi mah mati engine cut-nya. Lah, masukin gigi enggak pencet kopling. Gimana ceritanya, Ibu? Ibu. Make USD real jam Del Kevik. Enggak terlalu keras. Hah? Apa? Tadi ada Mang Bakso tapi kemana ya? Oh, eta ya di depan tah. Mang Bakso. Sampai besok pagi didorong juga enggak bakal nyala, Om. Hah? Oh, tadi telat gara-gara itu. Pas mane apa di pom bensin ini mati. Telat gara-gara itu kuncinya tuh bisa. Koin disengin lah engine cut-nya di apa nyalain engine cut-nya biar kalau pas di starter agak susah. Soalnya tadi gitu di start-start enggak mau nyala, ternyata apa engine cut-nya. Engine cut-nya posisi on anjir. Apa posisi ini, posisi mati, jadi gak mau nyala-nyala. Kita lanjut lagi, kita makan dulu. Ada bakso, enak channel bakso, bakso, baksonya gede-gede lagi, bakso tenis ceritanya itu. Gagah gini 2,5.
Google-nya tuh cocok. Google-nya rada ini jatuh ke bawah saya. Kita makan dulu, ntar lanjut lagi. Kambuh lagi? Aduh, bukan kambuh lagi, kambuh. Nah, kambuh terus. Oh, ini udah? Udah. Oh, tadi sama orang di sini. Nyadar dia ternyata engine cut-nya di apa, dipencet. Ayo. Aduh, banyak dosa kayaknya. Tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Ayo, pasti bisa. Ayo. Kita bantu menyemangati. Apanya? Ting mameng, lebih ming mambing. Ada ribunya. Anjay. Aduh. Setelan vintage, anjay. Woi, halo stop. Mana pakai masker? Ah, itu biasa ngar. Lagi aja. Ya, ya. Pakai masker. Ayah iya aing pakai masker hitam. Tapi enggak bagusan kayak gini. Harus sambil. Terus pas tadi. Anjay. Wow. Ini enggak tahu ke atas masih jauh enggak sih? Katanya mah deket, katanya. Tahu kan arti katanya? Aduh. Enak lah USD-nya enggak empuk-empuk amat, apa? Enggak keras. Karena emang udah lama sih dipakai. Jadi dia udah mulai empuk. Padahal real jam belum di otak-atik, padahal belum di reborn maksudnya. Udah dapat jalan aspal ternyata. Mana mereka? Kok hilang? Ini suasananya kayak di Cangar tuh. Di tengah hutan ya kan. Mana mereka? Kok enggak nyampe? Pelan-pelan, kalem.
hampir lurus. Parem deui. Ayo, nanti. 1, 2, 3. Kalem, kalem. Bilang 1, 2, 3 nya biar orang lepas. 1, 2, 3. Soalnya nggak ada tempat nyetepnya yang enak. Itu nyetepnya di gear, takut ini. Disuruh balik lagi katanya mau shoot video. Mati lagi ya. Mundur, mundur, maju, maju, maju. Satu, dua, tiga. Oke, kita lanjut lagi. Tadi udah beres foto-foto. Sekarang kita pindah tempat lagi ke atas, jalan-jalan lagi. Ini Google gimana ceritanya Google? Udah. Pengen beli Google baru, pengen ganti Oakley airbrake. Cuma harganya ya cukup menguras kantong, sangat bukan cukup lagi, sangat. Soalnya Oakley airbrake tuh 3 jutaan. Ayo, goyang. Goyang. Bentar. Ini tutup tangki rada miring. Nah, gini. Baru pas. Enggak tunggu-tunggu saya tahu. Seharusnya tadi itu jam 7 pagi, cuma tadi saya kesiangan. Tadi bangun jam berapa? Jam 10 kayaknya, jam 9. Jam 9 deh, bukan jam 10. Jadinya kesiangan, padahal tadi janjinya jam 7. Orang dapat celahnya sempit anjir. Tuh agrowisata kebun apa nih, kebun kina gitu. Bukit Unggul, kalau ke bawah ini Ujung Berung. Anjir, berarti naik dari Punclut cut muter tembus di Ujung Berung. Anjir, jauh amat cuk. Wah, pemandangannya bagus. Kita disajikan, wah, sarung tangan bolong cuk, gara-gara kena kipas radiator tadi. Tadi kan ngecek, kirain apa, kipasnya gak nyala. Sama saya dipegang kipasnya, malah muter goblok. Gila, pas ditunggu-tunggu gak nyala, gak muter. Pas mau dipegang dia muter. Emang ajaib nih kipas radiator. Berasa dicangar anjir.
bedanya jalannya doang sih. Kalau ini udah apa? Kalau ini mah jalannya cor-coran. Kalau Cangar mah jalannya aspal. Tapi aspalnya udah rusak-rusak sih. Menikmati gunung, menikmati lembah, lewati gunung, lewati lembah, naik motor. Mana ada Ninja Hattori naik super motor, anjir. Anjir pemandangannya, cuk. Pohonan, pohon apa nih, pohon mangga lain. Bukan, Neng, bukan pohon mangga. Pohon toge kayaknya mah. Lewat mana ini? Teteh, lagi lari sore ya Teteh? Ini mah siang bukan sore. Kue balok enak. Oh, ada kue balok nih. Wow, pemandangannya ke bawah. Di sini kalau mau madron. Entah drone diem di sini. Wih, ke bawah. Jatuh. Kenapa mas? Kakinya kram. Hah? Emang tajam itu. Iya. 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 Lihat orang lihat teman menderita tuh enak kayaknya. Ayo lagi. Orang mbak bantu bismillah dari sini. Oh ini mah tembus di alun-alun cuk. Alun-alun ujung berung. Itu kan benar. Tembus di alun-alun. Ih macetnya ujung berung mah. Udah langganan. Ujung berung terkenal dengan panasnya dan macetnya. Udah mah itu lengkap. Pasang covernya dulu. Terus dimasukin ke kantong hoodie. Biar lebih enak bawa motornya. Itu kan macetnya ujung berung teh. Tuh, liatin ke depan tah. Tadi enaknya lewat Soekarno-Hatta, lewat kiri, biar nggak terlalu macet. Anak-anak udah pada di depan lagi, saya sendiri yang di belakang, cuk. Ini dia, ketinggalan jauh amat, cuk. Yang lain pada di depan sana tuh. Baru nemu satu ini orang, yang lain udah di depan sana. Yeah.
Ngantuk. Ngantuk dia, Cok. Matanya udah merem tadi. Woi, ngantuk. Just happened.